Halo semua, video kali ini aku mau share resep perkedel kornet tahu yang gampang tapi enak banget deh. Dicoba resepnya ya, makasih. Untuk bahannya, kita pakai sekitar 500 gram tahu, kemudian kita haluskan. Lalu kita tambahkan kornetnya, ini aku pakai kornet yang kaleng kecil aja ya. Kemudian kita haluskan bareng. Setelah itu kita bisa tambahkan bumbu sesuai selera, mau dikasih daun bawang iris atau yang kering, kemudian garam, merica, gula, kaldu bubuk, dan bawang putih bubuk sesuai selera aja. Kemudian bisa kita tambahkan juga 1 butir telur dan sedikit tepung tapioka sekitar 25 gram ya, atau mau pakai tepung maizena juga boleh. Lalu kita aduk semuanya menjadi satu, kemudian bisa kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder supaya adonannya lebih fluffy dan sedikit mengembang ya. Kemudian adonannya kita cetak bulat-bulat menggunakan scoop ice cream supaya besarnya sama, kita bulat-bulatin aja. Kemudian langsung kita goreng dengan minyak yang cukup panas hingga matang. Kemudian kalau mau luarnya lebih crispy, bisa juga kita lapisi dengan tepung tapioka, kemudian baru kita goreng ya. Jadi nanti hasilnya luarnya lebih crispy dan dalamnya lembut. Oke deh, segitu aja resepnya. Gampang banget kan? Semoga bisa segera dicoba ya. Oke, makasih udah nonton videonya sampai selesai.